Halo sahabat gamer semuanya. Kali ini kita akan mencoba gimana rasanya atau sensasi memainkan kikoran dengan kostum karate. Penasaran kan? Nah, tapi sebelumnya berikut adalah inspirasi pembuatan kostum kikoran dari salah satu episode Kiko. Nah, yang ini nih. Jadi langsung kita mainkan aja ya. Seperti biasa, kalian buka dulu aplikasi RCT Plus. Nah, kalau sudah langsung klik pilar games, lalu klik permainan kikoran. Nah, kalau sudah nanti tampilannya akan ada homepage. Nah, di sebelah kiri bawah itu ada gambar wajah Kiko. Langsung kita klik aja. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa kostum. Kalian langsung pilih aja kostum karate. Keren banget kan Kiko karatenya? Laranya ada api-apinya. Langsung kita pilih aja. Kalau sudah pilih, kita kembali ke homepage. Lalu kita klik play. Langsung kita mainkan. Di sini kita bisa lihat ya kostum karatenya, dia sudah sabuk hitam. Berarti Kikonya udah jago banget ya. Nah, buat teman-teman semua yang mau dapetin kostum karate, caranya gampang banget. Buat teman-teman yang sudah mencapai level 35 ke atas, kalian bisa hanya dengan membayar 200 diamond. Tapi kalau kalian di bawah level 35, kalian bisa membayar kostum karate ini sebesar 500 diamond. Jadi, buat teman-teman semua yang penasaran, langsung mainkan kikoran sekarang juga dan coba kostum karatenya. Sampai jumpa!